Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini dengan segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah, kita dipertemukan oleh Allah di dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis al-ilm. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara mengenai al-ukhuwa fiddin, persaudaraan di dalam agama, ini merupakan prinsip di dalam Islam. Karena Islam itu adalah agama pemersatu, bukan agama yang memecah belah. Tetapi persatuan di dalam Islam, sebagaimana yang kita ketahui, berdiri di atas Al-Kitab was-Sunnah ala fahmi salaf. Adapun persatuan-persatuan yang dibangun di atas hawa nafsu-hawa nafsu, maka yang demikian itu di dalam Islam tidaklah diperkenankan. Makanya Allah Jalla wa'ala sebagaimana di dalam Al-Quran mengingatkan kita akan betapa besarnya nikmat al-ukhuwah, sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah oleh kalian kenikmatan Allah atas kalian ketika dahulu kalian saling bermusuhan, kemudian Allah menjinakkan hati-hati di antara kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kalian menjadi orang-orang yang bersaudara karena nikmat Allah. Persaudaraan yang Allah persatukan di dalam Islam dikenal dengan al-ukhuwatul islamiyah. Ini bukanlah karena daya upaya kita, bukan pula karena harta benda kita, bukan pula karena kedudukan dan jabatan kita, bukan pula karena hal-hal yang lainnya. Tapi persatuan yang telah dibuat oleh Islam semata-mata karunia dari Allah Jalla wa'ala. Tidak ada lain. Sehingga tidak seorang pun bisa melakukan persatuan di dalam Islam kecuali apabila diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, Allah mengingatkan di dalam Al-Quran kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Jikalau seandainya engkau menginfakkan, mengeluarkan segala apa yang ada di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, niscaya kau tidak akan mampu mempersatukan, menjinakkan hati-hati di antara mereka. Akan tetapi Allah yang telah menjinakkan hati-hati di antara mereka, di antara kalian. Maka untuk mempersatukan dan menjinakkan hati di antara kaum muslimin itu hanya karena nikmat Allah Jalla wa'ala. Bukan karena banyaknya harta benda yang telah kita berikan. Bukan pula karena banyaknya ilmu yang kita sampaikan. Bukan pula karena kefasihan lisan kita dalam menyampaikan. Bukan pula karena hal-hal yang lainnya. Tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah nikmat Allah yang sedemikian besar yang Allah berikan kepada kita, wahai kaum muslimin, lantas kita dicerai-beraikan di dalam berbagai pemikiran, di dalam berbagai hawa nafsu-hawa nafsu. Apakah demikian kita membalas nikmat Allah Jalla wa'ala? Apakah kita membalas nikmat Allah Jalla wa'ala dengan sikap kita menghilangkan nikmat tersebut? Inilah yang harus menjadi renungan kita, terutama kita wahai ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa mereka disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah? Mereka dikatakan sebagai ahlus sunnah li'annahum yattabi'una sunnah. Ya, mereka dikatakan sebagai ahlus sunnah karena mereka mengikuti sunnah Nabi. Dan kenapa mereka dikatakan al-jama'ah? Kenapa? Li'annahum yattabi'un ala sunnah.
karena mereka itu bersatu, berkumpul di atas sunnah. Maka yang namanya perpecahan, pertikaian, perselisihan, persengketaan itu bukan sifat daripada Ahlus Sunnah. Ya, bukan ciri Ahlus Sunnah. Bukan karakter Ahlus Sunnah. Ya. Karena mereka itu Ahlus Sunnah wa Jamaah. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikuti sunnah Nabi, wayattami'una 'alaiha. Mengikuti sunnah Nabi dan mereka bersatu di atasnya. Maka hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, berupa perpecahan, perselisihan, pertikaian, persengketaan, itu min sifat ahlil bidah. Itu sifat karakter ciri daripada ahlul bidah. Makanya mereka disebut ahlul bidah wat tafarruq. Ya. Atau ahlul bidah wal furqah. Ya. Karena mereka berada di atas bidah dan mereka terpecah belah. Ya. Mereka bertikai. Mereka berselisih. Dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsu mereka masing-masing. Sehingga mereka diistilahkan dengan ahlul bid'ati wal furqah. Nah, jadi ahlus sunnah itu ciri khas, sifat dan karakternya adalah suka untuk bersatu. Ya. Tetapi bersatunya mereka alal kitab wa sunnah. Ya. Di atas Al-Quran wal hadis dengan pemahaman salaf. Mereka berkumpul di atas kebenaran yang merupakan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fenomena yang ada sekarang ini yang disuarakan oleh ahlul bidah, di mana ahlus sunnah itu dianggap sebagai pemecah belah, orang-orang yang bertikai, gampang untuk saling menjauhi dan sebagainya, sebenarnya tidak demikian ahlus sunnah itu. Hanya saja sangat disayangkan bila kita membenarkan apa yang dituduhkan ahlul bidah kepada kita dengan kita berbuat seperti apa yang mereka tuduhkan. Bahkan di antara kita tidak sedikit pula orang-orang yang menampakkan perpecahan dan perselisihan itu di media-media umum. Sesuatu yang sangat menyayat hati dan tidak cocok sebagai ahlus sunnah. Tidak pas dengan karakter dan sifatnya ahlus sunnah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di hadapan saya, barakallahu fikum, ada sebuah risalah yang diberi judul dengan Al-Haddu 'alal Mawaddati wal Ikhtilaf wat Tahdzir minal Furqati wal Ikhtilaf. Motivasi untuk saling mencintai dan bersatu serta peringatan dari perpecahan dan perselisihan. Risalah kecil ini adalah risalah Asy-Syaikh Al-Allamah Ad-Doktor Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, yang sumbernya adalah sebuah muhadharah, ceramah yang beliau sampaikan di hadapan para thullabul jami'ah, para mahasiswa Universitas Islam Al-Madinah. Apa yang beliau sampaikan dalam muhadharahnya ini, yang telah diwujudkan dalam bentuk sebuah risalah, merupakan pelajaran penting
dan peringatan yang sangat berharga untuk kita sebagai ahlus sunnah. Supaya dakwah kita ini adalah dakwah yang benar-benar kepada jalan Allah. Dan disampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan cara-cara yang hikmah. Cara-cara yang bijak. Yang dianut oleh para ulama kita. Bersumber kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di saat-saat banyaknya berbagai macam fitnah, perpecahan, perselisihan, dan pertikaian yang seperti ini, alangkah indahnya kita kembali kepada nasihat-nasihat para ulama, ajilla, fudhala, seperti Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Haji Al-Madkhali hafizahullah. Supaya kita tahu bagaimana sesungguhnya para ulama kita di dalam menjalankan dakwah mereka. Dan bagaimana sesungguhnya sikap para ulama kita di dalam mengemban dakwah itu. Dan bagaimana hebatnya mereka di dalam menjaga ukhuwah. Dakwah ini hancur ketika dakwah ini tidak lagi mengindahkan nasihat-nasihat para ulama. Ya. Tidak lagi mengikuti apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh para ulama. Ulama itu diambil kalau pas fatwanya sesuai dengan kita. Tapi kalau sudah tidak sesuai, maka fatwanya kita kesampingkan. Fatwanya kita jadikan sebagai hanya hiasan saja. Hiasan literatur. Di maktabah-maktabah kita. Ini adalah sikap yang selalu menjadi bumerang kepada kita sendiri. Ketika nasihatnya menguntungkan kita, kita ambil. Ketika nasihatnya tidak menguntungkan kita, kita buang. Dengan berbagai macam alasan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para ulama sebagai rujukan kita tatkala kita menghadapi fitnah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, "Walau radduhu ila Rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Kalau seandainya mereka pulangkan perkara itu kepada Ar-Rasul dan kepada orang-orang yang mengerti duduk permasalahannya, niscaya mereka akan tahu untuk mengambil kesimpulan hukum daripadanya. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumusyaitana illa qalila. Kalau bukan karena rahmat Allah dan keutamaannya, niscaya kalian mengikuti syaitan kecuali hanya sedikit di antara kalian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca risalah ini. Risalah yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Sehingga sebagai pelajaran penting, mutiara hikmah yang harus kita jalankan di dalam dakwah kita. Sehingga dakwah kita ini menjadi dakwah yang seperti Allah katakan di dalam Al-Quran. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Allah mengatakan tentang nabinya alaihi salatu wassalam, sungguhnya kami telah mengutusmu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang kepada segenap alam. Ya. Maka dakwah itu haruslah bersumber kepada kitabullah, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salaf. Kemudian dengan mengikuti bimbingan-bimbingan para ulama. Maka untuk mempersingkat waktu, barakallahu fikum, kita baca risalah beliau ini dengan niat yang ikhlas, dengan tujuan yang mengharapkan pahala dari Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala
menambahkan keilmuan kita dan memberikan petunjuknya kepada kita dan menyampaikan kita kepada surganya Al-Firdausil A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini diistilahkan dengan khutbatu al-hajah. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa marhaban bikum ayyuhal ikhwatu fillah wa ayyuhat tullabul kiram talabatul ilmi asy-syarif alladziina shaddu ar-rihal min amakin na'iyah liyanhalu al-ilm asy-syar'i al-munbathiqa min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mahbatil wahyi madinati rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati hiya al-mahbatu ats-tsani lil wahyi ba'da makkah al-mukarramah wa allati intalaqat minha rayatul jihad wal futuh li'la'i kalimatillahi tabaraka wa ta'ala wa linashri hadha ad-din al-haq wa liyadhhara hadha ad-din 'ala ad-din kullih kama qala Allah tabaraka wa ta'ala huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun as-saff ayah 9. Kata beliau rahimahullah, hafizahullah, marhaban bikum ayuhal ikhwatu fillah. Ini adalah sambutan dari beliau. Ya. Marhaban bikum, yakni selamat terhadap kalian, ayuhal ikhwah fillah, wa ayuhat tullabul kiram. Dan wahai segenap para mahasiswa yang mulia. Karena risalah ini seperti yang sudah saya katakan tadi. Merupakan transkrip dari muhadharah beliau di hadapan para mahasiswa Universitas Islam Al-Madinah. Talabatil ilmi syarif. Para penuntut ilmu yang mulia. Alladzina syaddur rihal min amakina na'iyah. Yaitu orang-orang yang telah melakukan perjalanan jauh dari berbagai tempat yang jauh. Liyanhalu al-ilma syar'i al-munbathiqa min kitabillah. Agar mereka dapat menimba ilmu yang syar'i yang terpancar daripada kitabillah. Wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mahbatil wahyi. Di tempat turunnya wahyu Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati hiya al-mahbatu tsani lil wahyi ba'da Makkah al-mukarramah, yang merupakan tempat turunnya wahyu kedua
tempat kedua bagi turunnya wahyu setelah Mekah yang terhormat, yang mulia. Wallati intalaqat minha rayatul jihad wal futuh, tempat yang darinya berangkat bendera-bendera jihad dan bendera-bendera kemenangan. Li'la'i kalimatillahi tabaraka wa ta'ala, dalam rangka meninggikan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa linashri hadzal din al-haq, dan dalam rangka menyebarkan agama yang benar ini. Wa liyadhhara hadzal din 'ala ad-din kulli, agar agama ini menjadi menang di atas seluruh agama yang lainnya. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Saf ayat yang ke-9, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun, dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang benar, agar Allah menangkan di atas seluruh agama yang lainnya, dan walaupun orang-orang musyrik itu menjadi murka, menjadi benci. Nah, kemudian kata beliau, barakallahu fikum, walaqad azhara Allahu hadzal din ala aydi haula'i sahabatil kiram al mukhlisin, sahabati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa kata beliau yang berikutnya, alladzina fatahul quluba bil ilmi wal huda wal iman. Ya, kata beliau, Allah telah menampakkan, telah memenangkan agama yang mulia ini melalui tangannya para sahabat yang mulia, yang mukhlisin, yang ikhlas di dalam pembelaannya terhadap agama ini, yaitu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, alladzina fatahul quluba bil ilmi wal huda wal iman, yaitu orang-orang yang mereka telah membuka hati-hati manusia dengan ilmu, petunjuk, dan dengan keimanan. Ya. Inilah yang bisa membuka hati manusia. Ilmu, petunjuk, dan keimanan. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau hati manusia telah terbuka dengan ilmu, dengan petunjuk, dengan iman, maka kekuatan itu akan datang. Ya. Kehormatan itu akan datang, kemuliaan itu akan datang. Sebagaimana yang telah diraih oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Makanya kata beliau, wa fatahul qila'a wal buldana bisuyufil haq. Ya. Mereka telah memenangkan berbagai wilayah, berbagai negeri dengan pedang-pedang kebenaran. Fanasaru dinallahi tabaraka wa ta'ala bikulli ma yantalikuna min taqah, sehingga mereka menolong agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan segala apa yang mereka mampu. Berarti senjata untuk membela kebenaran itu ada dua. Ya, senjata untuk membela kebenaran itu ada dua. Senjata yang pertama adalah senjata ilmu, petunjuk, dan iman. Ya. Senjata yang kedua adalah suyuful haq, pedang-pedang kebenaran. Ya. Oleh karena itu, jihad itu pun ada dua. Yang pertama adalah jihadul ilmi wal hujjah wal bayan. Jihad dengan ilmu, dengan hujjah, dengan keterangan yang nyata, yang bersumber kepada kitabullah dan sunnah. Yang kedua adalah jihad bisilah wassinan. Ya. Jihad dengan senjata dan perlengkapan perang. Manakah di antara dua jihad ini yang lebih mulia? Mana di antara dua jihad ini yang lebih mulia? Mana di antara dua senjata itu yang lebih hebat?
Yang mana? Yang pertama. Iya. Yaitu jihadul ilm wal hujjah wal bayan. Ya. Yang senjatanya adalah ilmu, petunjuk dan keimanan. Ya. Itu lebih utama, itu lebih baik. Itu lebih mulia dibanding jihad yang kedua, yaitu jihad as-silah was-sinan, jihad senjata dan perlengkapan perang, ya, yang menggunakan pedang-pedang ataupun persenjataan lainnya. Nah, kenapa jihad yang pertama itu lebih unggul, lebih utama, lebih mulia? Karena jihad yang pertama itu adalah jihadul anbiya war rusul wa man tabi'ahum minal ulama'i was salihin. Karena jihad yang pertama itu adalah jihadnya para nabi, para rasul dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Ya. Mereka membawa ilmu, membawa petunjuk. Ya. Membawa hujjah. Sehingga menyahkan kebatilan daripada muka bumi ini. Ini jihadnya orang-orang khusus yang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang dari kalangan muslimin. Hanya orang-orang yang diistimewakan oleh Allah dengan ilmu, dengan hujjah, dengan al-bayan yang bisa melakukan jihad ini. Menyampaikan al-haq, membantah al-batil. Ya, ini jihadnya orang-orang khawas minan nas. Ya, orang-orang istimewa, orang-orang khusus dari kalangan manusia. Para nabi, para rasul, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan para ulama dan as-salihin. Nah, adapun yang kedua yaitu jihad as-silah was-sinan, ya, jihad dengan senjata dan perlengkapan perang, ini jihad keumuman manusia dari kalangan muslimin. Setiap orang bisa melakukannya. Karena setiap orang bisa angkat senjata untuk membela Islam. Iya. Tapi tidak demikian halnya dengan jihad yang pertama. Ya. Jihad yang pertama itu hanya dilakukan oleh orang-orang khusus saja. Ya. Kalau di masa ini hanya bisa dilakukan oleh para ulama dan para thalabatul ilm yang mewarisi ilmu para ulama tersebut. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu, Syekhuna Muqbil rahimahullah. Berulang kali beliau mengatakan di majlisnya, bahwa sesungguhnya musuh-musuh Islam itu tidaklah takut kepada senjata-senjata kalian. Mereka tidaklah takut kepada bom yang kalian miliki. Tidak pula kepada tank yang kalian miliki. Atau persenjataan-persenjataan lain yang kalian miliki. Tapi mereka takut ketika kalian mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ya. Mereka takut tatkala kaum muslimin berbondong-bondong kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Oleh karena itu, kalau kaum muslimin menghadapi mereka dengan persenjataan-persenjataan fisik seperti yang telah kita sebutkan, mereka tidak kalah dari kita. Ya. Kalau kita menghadapinya dengan bom, mereka punya bom yang lebih canggih. Ya enggak? Kita menghadapi mereka dengan tank, tank mereka lebih canggih. Kita menghadapi mereka dengan rudal, rudal mereka lebih canggih. Ya. Cium baunya saja kita sudah semaput, kan gitu. Ya. Senjata mereka lebih canggih dari kita. Sehingga kalau kita menghadapinya dengan senjata fisik, enggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita menghadapi mereka tidak hanya dengan senjata fisik, tetapi kita menghadapi mereka dengan senjata yang paling inti, yaitu senjata iman, senjata ilmu, senjata hidayah dari Allah. Ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah.
Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan seizin Allah. Kalau sudah senjatanya ilmu, iman, hidayah dari Allah, tidak ada kekuatan yang lebih hebat daripada ini. Ya. Kalau sudah ini yang menjadi inti daripada kekuatan, orang yang pengecut jadi berani. Kalau orang yang berani, gak usah tanya. Ya. Kalau sudah inti senjatanya adalah ilmu, iman, dan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Ini yang mereka takutkan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka melakukan dua jihad ini. Ya. Jihad al-ilm wal-huda wal-iman, ya. Dan juga jihad dengan as-silah was-sinan. Mereka menghadapinya dengan hujjah, dengan al-bayan, dengan keterangan-keterangan yang nyata dari wahyu Allah. Mereka juga hadapi dengan pedang. Ya. Sehingga mereka menolong agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan segala apa yang mereka mampu. Nah, kata beliau, فَنَصَرُ دِينَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكُلِّ مَا يَمْتَلِكُونَ مِنْ طَاقَةٍ وَبِكُلِّ مَا يَسْتَطِيعُونَ مِنْ بَذْلِ الْأَمْوَالِ وَالنُّفُوسِ وَحَقَّقُوا الْغَايَةَ الَّتِي أَرَادَهَا اللَّهُ لِهَذَا الدِّينِ. Dan mereka menolong agama Allah dengan segala apa yang mereka mampu, baik berupa menyerahkan harta, bahkan menyerahkan jiwa, dan mereka merealisasikan tujuan yang diinginkan oleh Allah untuk agama ini. Ayyasuda wa ayyadhara 'ala al-adyan kulliha, yaitu agar agama ini menjadi agama yang memimpin dan agama yang menang di atas agama-agama yang lainnya. Inna hadha ad-din qa'imun 'ala al-huda wa 'ala al-'ilm, la 'ala al-ahwa'i wal jahalat والسفاهات والفوضى التي تسود الآن في بلدان كثيرة. Perhatikan barakallahu fikum. Kata beliau, karena ya, sesungguhnya agama ini itu berdiri. Ya, sesungguhnya agama ini berdiri alal huda wa alal ilm, di atas petunjuk dan di atas ilmu. Ya, la alal ahwa wal jahalat was safahat. Agama ini tidak berdiri di atas hawa nafsu. Ingat itu, bahwa agama ini tidak berdiri di atas hawa nafsu. Agama ini tidak berdiri di atas kebodohan. Agama ini tidak berdiri di atas kepandiran. Agama ini tidak berdiri di atas kekacauan yang sekarang ini menimpa banyak di berbagai negeri. Tapi agama ini berdiri di atas petunjuk dan di atas ilmu. Ya. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita ahlus sunnah itu dikenal dengan ilmunya dan dakwahnya. Ya. Bukan dikenal dengan kekacauannya dan fitnahnya. Ya, malu kita. Kalau ternyata kita ini dikenal dengan kekacauan dan fitnahnya. Jangan kita membenarkan tuduhan-tuduhan ahlul bidah kepada kita yang melarikan manusia daripada dakwatul haq dengan mengatakan bahwa ahlus sunnah itu ahlul fawdha, ahlul furqa, ahlul ikhtilaf. Orang yang suka keributan, kekacauan, pecah belah dan sebagainya. Jangan kita benarkan dengan tindakan kita. Justru hendaknya ahlus sunnah itu dikenal dengan ilmunya. Dikenal dakwahnya yang rahmatan lil alamin. Ya. Sehingga dengan demikian dakwah ini menjadi keberkatan untuk kita, bukan menjadi musibah. Ya. Nah, bukan menjadi fitnah di dalam agama kita, tapi justru hendaknya menjadi keberkatan untuk kebaikan kita. Kata beliau, wal fawdha allati tasudul ana fi buldanin katsirah,
mimman la taqumu da'awatuhum ala kitabillah wala ala sunnati rasulillah wa innama taqumu ala al-ahwa illa man sallamallahu tabaraka wa ta'ala. Bukan berdiri di atas kekacauan yang sekarang ini menyebar luas di berbagai negeri yang banyak dari orang-orang yang dakwah mereka tidak berdiri di atas kitabillah dan di atas sunnah rasulillah, hanya saja berdiri di atas hawa nafsu, kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah jalla wa ala, agar Allah tidak menyesatkan kita, atau supaya Allah tidak membuat kita mengikuti hawa nafsu setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita berupaya setelah kita kenal dengan Al-Quran wal Hadis, setelah kita diperkenalkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita tidak lagi menyertakan hawa nafsu di dalam kita beragama. Tidak lagi menyertakan hawa nafsu di dalam dakwah kita. Karena hawa nafsu itu adalah perkara yang bisa membinasakan, yang bisa menghancurkan kita. Barang siapa yang hawa nafsu itu terjangkit pada dirinya, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahayanya lagi, yang namanya hawa nafsu itu bisa memperalat ilmu. Jadi walaupun orang itu berilmu, tidak akan selamat. Tidak akan selamat kalau ilmunya dilatar belakangi oleh hawa nafsu. Akhirnya ilmu itu akan diperalat oleh hawa nafsu tersebut. Kebatilan akan diistilahkan dengan kebenaran. Kesesatan akan diistilahkan dengan petunjuk. Salah merasa benar. Ini kalau sudah hawa nafsu yang mengendalikan ilmunya. Sehingga ketika dia berada di atas kesesatan, justru dia berhujjah. Salah, tidak ngaku salah, tapi cari pembenaran. Itu hawa nafsu. Ya. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran. Ya. Tepatnya di dalam surah Al-Jathiyah ayat 132. Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala 'ilm wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Kata Allah di dalam ayat yang mulia ini, apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Kemudian Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Masalahnya bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia bodoh. Ya, bukan karena dia tidak paham, tapi hawa nafsu yang telah mempermainkannya. Ini muskilah. Ya. Sesat tapi di atas ilmu. Ya. Mending orang yang sesat karena bodoh. Karena dia tidak tahu. Ya. Orang yang sesat karena dia tidak tahu, ketika dia diberitahu, bisa jadi dia mengikuti petunjuk. Ya. Ketika dia tahu, dia tinggalkan kesesatannya. Tapi orang yang tahu, namun dia sesat, itu sulit. Ya. Sebab hawa nafsu itu telah membutakan dia. Makanya kata Allah, wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah tutup pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah, Allah jadikan pula di atas pandangannya ada tutupan.
Lantas Allah pertanyakan di dalam ayat ini, "Faman yahdihi min ba'dillah?" Kalau begitu siapa lagi yang bisa memberi dia petunjuk setelah Allah? Padahal sarana untuk mendapatkan petunjuk itu ya ini tadi, pendengaran, penglihatan, hati yang untuk memikirkan. Lah ini pendengarannya ditutup oleh Allah, penglihatannya ditutup oleh Allah. Ya, hatinya ditutup oleh Allah. Lantas dari mana dia akan mendapatkan petunjuk? Ya. Walaupun dia mengerti, walaupun dia tahu, walaupun dia punya ilmu, kalau sudah hawa nafsu yang memperalatnya, khalas, selesai. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah. Engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Masalahnya bukan karena dia tidak tahu, justru dia tahu. Tapi dia peralat apa yang dia ketahui itu dengan hawa nafsu. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jangan sampai kita seperti yang beliau sebutkan di sini, ya. Orang yang agamanya berdiri di atas hawa nafsu, dakwahnya berdiri di atas hawa nafsu. Punya kepentingan, punya keperluan. Ya. Ada tendensi-tendensi yang membonceng di dalam dakwahnya. Ya. Ini akan membuat dakwah itu menjadi dakwah yang tidak lagi kepada Allah, tapi sudah kepada yang selainnya. Makanya diingatkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab At-Tauhid, ya. Wa kam minan nasi yad'u ila Allah wa fil haqiqah yad'u ila nafsih. Betapa banyak dari kalangan manusia yang mereka mengajak kepada jalan Allah, pada hakikatnya dia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Nah, dakwah kalau sudah digonceng oleh hawa nafsu, kacau. Carut-marut, berantakan, gak karu-karuan. Karena ada hawa nafsu di dalamnya. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin agama kita baik, dakwah kita baik, tinggalkan hawa nafsu. Ya. Tinggalkan hawa nafsu kita. Marilah kita seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikhlas karena Allah jalla wa ala. Ya. Yang dakwahnya dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah." Ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ya. Bagaimana jalanku ini? Ad'u ilallah, aku mengajak kepada jalan Allah. Ya. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Ada dua hal yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah terkait dengan ayat ini. Ya. Bahwasanya dakwah itu dinyatakan kepada jalan Allah karena berdiri di atas dua hal. Hal yang pertama berdiri di atas ikhlas. Ya. Niatnya untuk Allah. Tidak ada kepentingan, tidak ada hajat. Tidak ada tendensi yang membonceng di dalamnya, melainkan hanya mengharapkan pahala dari Allah saja. Ikhlas. Ya. Yang kedua, dakwah itu mengajak kepada agama Allah. Kepada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai agama Allah jalla wa ala. Ya. Di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak mengajak kepada hizbi. Tidak mengajak kepada kepentingan pribadi. Tidak mengajak kepada taklid, tidak mengajak kepada ta'assub dan hal-hal lain sebagainya. Tapi mengajak kepada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mengajak kepada sunnah Nabi, itu artinya meninggalkan segala bentuk hizbiyah,
meninggalkan segala bentuk kefanatikan jahiliyah, ya, meninggalkan segala bentuk taklid yang berdiri tanpa hujjah, ya, tapi kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan beliau juga mengingatkan bahwasanya yang membuat seseorang tergelincir di dalam dakwah itu karena kehilangan salah satu daripada dua hal ini. Ya. Pertama, imma karena dia kehilangan ikhlas kepada Allah. Ya. Di dalam dakwahnya sudah membonceng kepentingan-kepentingan tertentu, tendensi-tendensi tertentu, keinginan-keinginan tertentu. Ya. Atau karena kehilangan ittiba sunnah. Ya. Bukan lagi karena mengikuti sunnah. Masuk di dalamnya hizbiyah. Masuk di dalamnya ta'asub jahiliyah. Kefanatikan jahiliyah. Masuk di dalamnya taklid dan lain sebagainya. Ya. Maka mengarahnya kepada kebodohan. Mengarahnya kepada hawa nafsu. Mengarahnya kepada kesesatan. Bukan lagi kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kalau kita benar-benar mengikuti dakwah kepada jalan Allah, kita harus punya dua hal ini. Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Ya. Jangan di dalam dakwah ini kita punya kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Jangan di dalam dakwah ini kita menginginkan kedudukan tertentu. Jangan di dalam dakwah ini kita ingin untuk tendensi tertentu yang terselubung di dalam hati kita. Dan itu bukan perkara ringan. Jangan kita merasa bahwa diri kita sudah ikhlas sehingga kita merasa nyaman. Oh, itu maksudnya ucapan tadi kepada orang lain. Kepada si fulan, fulan, fulan. Bukan kepada saya ikhlas kok. Jangan. Ya. Pertama yang kita lihat, yang kita tunjuk diri kita sendiri. Bagaimana saya? Marilah kita introspeksi masing-masing. Sebelum kita menuding orang lain. Ya. Benarkan diri kita. Sudahkah kita ikhlas karena Allah di dalam dakwah ini? Ya. Atau masih ada nilai-nilai atau hal-hal lain yang menjadi kepentingan kita di dalam dakwah ini? Yang niatnya bukan karena Allah Jalla wa'ala. Yang itu nanti akan menjadi sebab yang bisa menggelincirkan kita daripada dakwah yang benar. Ya. Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, dinyatakan oleh para ulama, akhir ma yakhruju min qulubil ulama hubbu riyad. Hubbu riyad. Akhir yang keluar dari hatinya ulama adalah cinta kepada kepemimpinan. Ya. Jadi, tatkala seorang berilmu, tantangannya juga lebih berat. Bukan berarti ketika dia telah berilmu, mempelajari Alkitab, Sunnah, mapan di dalam Alkitab, Sunnah, kemudian secara otomatis dia bisa lepas daripada hawa nafsu. Dia harus berjuang melawan hawa nafsu. Ya. Bahkan yang paling terakhir keluar adalah cinta kepada kepemimpinan. Ya. Ketika sudah punya ilmu, sudah belajar, sudah paham, ya, kemudian kembali kepada kaumnya masing-masing, kepingin mimpin. Iya. Kepingin mimpin. Kepingin diorangkan. Kalau enggak diorangkan, nesu-nesu. Apa sih nesu-nesu? Ya? Ya. Secara terang-terangan atau ada yang secara terselubung dan dengan trik-trik tertentu. Ya. Marilah kita introspeksi diri masing-masing. Ya. Saya dan antum sekalian dan siapapun yang mendengar. Ya. Ini adalah nasihat. Di mana dakwah ini akan menjadi dakwah yang benar dan keberkatan bagi kita kalau kita ini ikhlas di dalamnya. Ya. Kalau kita ikhlas di dalamnya.
Ingatlah bahwa dakwah ini adalah dakwah Allah, bukan dakwah kita. Dakwah ini adalah dakwah Allah, bukan dakwah kita. Kalau kita kehilangan ikhlas, jangan sampai wa na'udzubillahi min dzalik, Allah gantikan kita dengan yang selain. Ya. Karena Allah tidak butuh kepada orang-orang yang tidak ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dan hal yang juga penting untuk sebagai introspeksi kita adalah hendaknya dakwah kita ini di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ikuti itu adalah dalil, hujjah, ya, Al-Quran, Al-Hadis, ala fahmi salaf. Kemudian setelah itu kita sertakan bimbingannya para ulama, karena mereka orang yang paling mengerti tentang kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu mari kita buang, ya. Mari kita campakkan sikap-sikap hizbiyah, kefanatikan kepada personil tertentu, ya, kepada kelompok tertentu, kepada pihak tertentu, buang jauh-jauh. Islam tidak mengenal hizbiyah. Baik. Jangan kita mengatakan, oh saya kan ahlus sunnah, salafi loh saya ini. Ya. Coba tuh lihat, kupluk saya. Khas ciri salafi. Ya. Jubah saya, jenggot saya, dan lain sebagainya. Salafi. Salafi gak mungkin hizbiyah. Gak mungkin ada hizbiyah. Ya. Naam. Kalau pemahaman salafiyah, tidak mungkin ada hizbiyah di dalamnya. Baik. Pemahaman salafiyah yang sumbernya kepada kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf, tidak ada hizbiyah di dalamnya. Tapi kamu sebagai seorang salafi, mungkin saja kamu terjangkit oleh hizbiyah. Karena kamu tidak punya jaminan. Al-Quran, Al-Hadith, Al-Fahmi Salaf dijamin. Ya, pasti terjaga. Wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti terjaga. Ya, tapi kamu, sebagai orang yang mengikuti Al-Quran dan Al-Hadith, ya, mungkin saja terkena oleh hizbiyah ketika kamu tidak waspada. Sehingga kamu fanatik kepada personil tertentu, kepada pihak tertentu, kepada golongan tertentu, dari orang-orang yang mengklaim dirinya juga sebagai salafi. Kalau kamu kan tidak mungkin, ya, seorang salafi enggak mungkin. Sepertinya tidak mungkin. Ya, untuk fanatik, ya, tahazzub dengan yang selainnya. Ya enggak? Kepada tokoh ikhwan muslimin misalnya, kepada tokoh sururiyin misalnya, enggak. Insyaallah ya. Tapi kepada siapa? Kepada tokohnya salafiyin. Juga, ya, kepada ulama'nya salafi, kepada ustadznya salafi, mungkin kamu tahazzub dengan dia sehingga menjadi hizbiyah. Ya, kamu tidak lagi mementingkan dalil, tidak lagi mementingkan hujjah, tidak lagi mencari mana letak kebenaran, tapi yang penting bagi kamu adalah bagaimana membela fulan dan allan. Bagaimana berloyalitas di atas pemahaman fulan dan allan, dan kamu bangun di atasnya al-wala wal-bara, ya, mencintai atau memusuhi karena fulan dan allan, di dalam perkara-perkara yang diperselisihkan, di dalam perkara-perkara yang dipertikaikan, ya, sehingga kamu berkelompok-kelompok tahazzub di dalam dakwah salafiyah. Ya, jangan sampai. Oleh karena itu, buang jauh-jauh sikap hizbiyah ini tadi. Kita itu harus murni. Semata-mata kitabullah, sunnah Nabi, pemahaman salaf, dan bimbingannya para ulama. Kalau ada yang dipertikaikan, diperselisihkan di antara mereka, kita lihat mana yang lebih dekat kepada kitabullah, kepada sunnah Nabi, ya, dengan pemahaman salaf. Ya. Kita dasari itu semua karena taqwallah azza wa jal, bukan karena keterikatan-keterikatan tertentu, sehingga apa yang kita ikuti benar-benar karena Allah Jalla wa'ala
dan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kita meminta kepada Allah jalla wa'ala sebagaimana doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau selewengkan hati-hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Dan berilah kami rahmat daripada sisimu. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi rahmat. Tidak ada kesedihan. Tidak ada ta'assub. Kefanatikan. Kita boleh fanatik. Tetapi kepada kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi salam. Tapi kepada personel tertentu, afwan. Afwan akhi. Tidak ada ta'asub-ta'asuban. Ya. Yeah. Tidak ada fanatik-fanatikan. Ya. Yeah. Yang terpenting adalah kitabullah, sunnah Nabi dengan pemahaman salaf. Ya. Yeah. Sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama. Dengan takullah azza wa jal. Sehingga dengan demikian kita selamat dari apa yang disebut dengan hawa nafsu. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula tidak ada taklid. Tidak ada taklid. Ya. Kita berupaya setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita perbuat, ada dalilnya. Ya. Karena taklid itu adalah ittiba'ul qaul min ghairi hujjah. Ya, mengikuti sebuah pendapat tanpa hujjah. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau berkata, وَهَذِهِ الْجَامِعَةُ الْإِسْلَمِيَّةُ بِمَسْؤُولِهَا وَبِمُؤَسِّسِهَا أَدْرَكَتْ وَاقِعَ الْمُسْلِمِينَ وَمَا يَعِيشُونَهُ مِنْ جَهْلٍ وَبُعْدٍ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ الْحَقِّ إِلَّا الْقَلِيلِ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ. Universitas Islam ini, yaitu Al-Jami'ah Al-Islamiyah Bil Madinah, dengan seluruh penanggung jawabnya dan seluruh pendirinya mendapati realita kaum muslimin dan apa yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka berupa kebodohan dan jauh daripada manhaj Allah yang benar kecuali hanya sedikit dari kalangan manusia berada di alam islami. Faqad unshiat hadhihi al-jami'atu 'ala manahij islamiyyatin sahihah. Kata beliau barakallahu fikum bahwa universitas ini telah dibangun, telah didirikan di atas manhaj Islam yang sahih. Ini menepis anggapan bahwa jami'ah Islamiyah adalah jami'ah hizbiyah karena terdapat di dalamnya orang-orang yang dinyatakan sebagai hizbi atau sururi. Itu tidak sahih. Ya. Yang benar seperti apa yang dinyatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah bahwa hukum asalnya jami'ah ini didirikan di atas manhaj Islam yang sahih. Dan betapa banyak jami'ah ini telah melahirkan para ulama. Ya. Sekian banyak ulama yang telah lahir daripada jami'ah ini. Sehingga ini membenarkan apa yang dinyatakan oleh beliau hafizahullah. Ya. Kata beliau, munbasitatin min kitabillah atau munbasitatan munbasitatan min kitabillah wa min sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam wa khussisa qadra arba'ati akhmasil maqbulin fiha liyakunu min abna'il alamil islami wa 20% liabnai biladil haramain asy-syarifain. Kata beliau, jami'ah ini, universitas ini, ya, munbasithah, ya, terpancar daripada kitabillah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan telah dikhususkan seukuran seperempat dari seperlima yang diterima di jami'ah ini bahwa mereka berasal dari alam islami secara umum. Ya. Dan 20% untuk
putra-putra negeri Al-Haramain Asy-Syarifain. Dua negeri Al-Haramain Asy-Syarifain, yaitu Mekah dan Madinah. Likai ya'udu ulaika alladhina nafaru ila mahbatil wahyi liyanhalu min manahil al-'ilmi as-safiyah wa ya'udu ila buldanihim yanshuruna hadzal haqq wa hadzal khair wa hadzal huda alladhi ta'allamu. Kata beliau, agar mereka yang berangkat ke tempat turunnya wahyu ini, yaitu Al-Madinah, bisa menimba ilmu dari sumber-sumber ilmu yang bersih, yang murni, dan kembali ke negeri-negeri mereka, mereka menyebarkan kebenaran. Mereka menyebarkan kebenaran ini dan menyebarkan kebaikan ini, menyebarkan petunjuk ini yang telah mereka pelajari. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kemudian beliau membawakan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 122. Dan kalaulah tidak ada sekelompok dari setiap golongan di antara mereka, orang-orang yang agar mereka itu mempelajari agama dan memperingatkan kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka, apabila mereka kembali kepada mereka, mudah-mudahan mereka bisa bersikap waspada. At-Taubah ayat 122. Nah, di dalam ayat ini disebutkan hendaknya ada sekumpulan orang yang belajar tentang agama, ya, agar mereka kembali kepada kaumnya, memberi peringatan kepada kaumnya. Yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar mereka memberi peringatan kepada kaum mereka ketika mereka kembali kepada kaum mereka itu. Ya. Jadi kembali itu untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan petunjuk, untuk menyebarkan kebenaran, ya, mendakwahkan kepada jalan Allah, bukan untuk diorangkan. Bukan untuk dalam rangka diangkat jadi pemimpin. Bukan dalam rangka untuk diberi jabatan. Ya. Bukan untuk diakui statusnya. Ya. Bukan dengan niat-niat lain. Bukan untuk kedudukan di kalangan manusia. Tetapi sebagai da'i ilallah. Ya. Kalau masing-masing orang yang belajar al-haq di tempat-tempat para ulama, mereka bisa memahami ini, bahwa mereka kembali kepada kaumnya agar mereka bisa menyampaikan kebaikan, mendakwahkan kebenaran. Ya. Maka yang demikian ini akan menjadi rahmah bagi umat. Ya. Yang jadi muskilah, tatkala mereka kembali, mereka menginginkan dengan itu tempat atau kedudukan di kalangan manusia. Ya. Ingin diorangkan, ingin diberi jabatan, ingin diposisikan, ingin mendapatkan kepemimpinan. Ya. Ingin supaya kalimatnya didengar oleh manusia. Ya. Ini adalah niat-niat yang kemudian akan menjadi bencana kepada kaumnya. Ya. Sehingga menimbulkan persengketaan, ya, menimbulkan pertikaian, menimbulkan saling gusur, menimbulkan saling tuduh, saling fitnah, dan lain sebagainya. Nah, qala fahadihi fursatun azimatun lakum fahtabiluha waqbilu ala al-ilmin nafi' as-safi al-khalis al-mustamid min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Ini adalah kesempatan yang besar bagi kalian, maka manfaatkanlah, ya. Dan menghadaplah kalian kepada ilmu yang bermanfaat, yang bersih, yang murni, yang bersumber daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna masadirahu mutawaffirah walillahil hamd indakum fi hadhihi al-madinah wa fi hadhihi al-jami'ah. Karena sumber-sumbernya itu lengkap, walillahil hamd, pada kalian di kota Madinah ini
dan di universitas ini. Nah, waman arada al-haqqa wal khair li nafsihi wa li 'ashiratihi wa qaumihi wa baladihi fa 'alayhi ay yushammira 'an sa'id al-jadd wa yatalaqqa al-'ilm min al-ulama' al-mawjudin alladhina wahabu anfusahum li ta'limi hadha al-haqq wa nashrihi barakallahu fikum. Barang siapa yang ingin kebenaran dan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kaumnya, untuk negerinya, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh dan dia mencari ilmu dari para ulama yang ada dan yang telah menghibahkan diri-diri mereka untuk mengajari kebenaran, menyebarkan kebenaran. Barakallahu fikum. Kata beliau kemudian, wa ta'allamu minal maqadir allati tahtawi 'alal aqaid as-sahihah wal manahij as-sahihah. Iqra'u kutub at-tafsir as-salafiyyah allati qama 'ala tafsir kitabillah bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa bi fiqh as-sahabati al-kiram alladhina 'ayashu nuzul al-wahyi wa 'asharu rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ayashu wa 'arafu maqasid al-kitab was-sunnah haula'i alladhina yutamassaku bi fiqhihim. Belajarlah kalian dari sumber-sumber yang mencakup atas akidah-akidah yang benar, manhaj-manhaj yang sahih. Baca kitab-kitab tafsir as-salafiyah yang berdiri di atas penafsiran kitabullah dengan kitabullah dan dengan sunnah rasulullah, dengan pemahaman as-sahabah al-kiram, orang-orang yang mereka hidup di masa turunnya wahyu dan semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bergaul bersama beliau. Mereka mengerti tujuan-tujuan al-kitab as-sunnah. Mereka itulah orang-orang yang dipegangi fikih mereka. Kemudian kata beliau, haula'il ladzina yatamassaku bi fikhihim wa hifzihim li kitabillahi wa sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam. Wa li hadza qala ar-rasulul karim alaihi salatu wassalam lamma tahaddatsa an tafarruqil firaq وتحدث عن الفرقة الناجية من كان على ما أنا عليه وأصحابي. Mereka itulah orang-orang yang dipegangi fikih mereka dan hafalan mereka terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena ini Ar-Rasulul Karim alaihi salatu wassalam bersabda tatkala beliau berbicara tentang perpecahan berbagai golongan dan beliau berbicara tentang kelompok yang selamat, kata beliau, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas ajaranku dan para sahabatku. Fa fiqhu as-sahabati al-kiram li dinillahi al-haq alladhi talaqquhu min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa min aqwalihi wa af'alihi wa tarbiyatihi wa tawjihihi alaihi salatu wassalam يجب أن يكون مرجعا لنا وهم المؤمنون المقصودون بقول الله تبارك وتعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Kata beliau, maka pemahaman sahabat yang mulia terhadap agama Allah yang benar yang mereka terima daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, pendidikan beliau, pengarahan beliau alaihi salatu wassalam, hendaknya harus dijadikan sebagai rujukan untuk kita. Ya. Pemahaman as-sahabah. Dan ini yang membedakan ahlus sunnah daripada ahlul bidah. Ya. Seperti yang sudah kita ketahui, tatkala ahlul bidah juga menyuarakan bahwa mereka berpegang kepada kitabullah dan sunnah, tetapi mereka kehilangan sumber yang ketiga. Ya. Mereka tidak memakai sumber yang ketiga, yaitu tidak memahaminya dengan pemahaman as-sahabah. Masing-masing memahaminya dengan pemahaman tokoh-tokoh mereka sendiri-sendiri. Ya. Dengan hawa nafsu mereka sendiri-sendiri. Nah, kita pun tidak boleh seperti itu. Ya. Sumbernya adalah kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman sahabat. Ya. Kemudian kita mengikuti bimbingannya para ulama di dalam mempelajari dan mengamalkan Alkitab, sunnah ala fahmi salaf
di dalam mendakwahkan Alkitab wassunnah ala fahmi salaf, karena para ulama itu yang paling mengerti tentangnya. Ya. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, para sahabat inilah yang dimaksud dengan firman Allah tabaraka wa taala, barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya al-mu'minin. Siapa al-mu'minin di sini? Sahabat. Karena ayat ini turun tatkala tidak ada kaum mu'minin melainkan as-sahabah. Ya. Maka kami palingkan dia ke arah kesesatan yang dia berpaling kepadanya. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. An-Nisa ayat 115. Ini adalah salah satu hujjah tentang wajibnya mengikuti pemahaman salaf, pemahaman as-sahabah. Karena al-mu'minin yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Naam. Kata beliau, فَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنْ شَاقَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti selain jalannya al-mu'minin. فَانْتَبِهُ لِهَذَا الْأَمْرُ. Ya. Maka perhatikanlah perkara ini. وَحْرِسُ عَلَىٰ أَنْ تَفَقَّهُ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan antusiaslah kalian untuk kalian memahami jalannya orang-orang yang beriman, yaitu as-sahab. Alladzi istamadduhu min kitabillah wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka telah mengambilnya daripada kitabullah dan daripada sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa min tazkiyatihi wa tarbiyatihi. Dan dari pembersihan dan pendidikan beliau. Lahum alal kitabi wal hikmati barakallahu fikum. Terhadap mereka, ya, yang diambil dari kitabullah, dari sunnah rasulillah, dan dari pensucian dan pendidikan beliau terhadap mereka di atas alkitab, di atas hikmah, barakallahu fikum. Nah, jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, penting sekali kita untuk mengembalikan alkitab wa sunnah ala fahmi sahabah, ya, ala fahmi salaf, sehingga Al-Quran dan Al-Hadith yang kita pelajari itu benar-benar sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana kalau ada orang yang mengatakan, sahabat itu kan juga manusia, mereka tidak menerima wahyu. Ya, apa bedanya dengan kita? Ha'ula'ir rijal wa nahnu rijal. Mereka manusia, kita manusia. Apa bedanya? Apa jawaban kita? Jawaban kita apa? Hah? Ya. Oh iya. Ya tentu beda. Ya, jauh lah bedanya. Lah kamu siapa? Kan gitu. Mau dibandingkan dengan as-sahabah. Yang mereka itu langsung belajar sunnah itu bukan dari kitab seperti kita. Ya. Mereka belajar sunnah itu langsung delok. Langsung lihat dengan mata kepala mereka, ya, bagaimana prakteknya Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, akhlaknya Nabi dan lain sebagainya. Ya, langsung dengan mata kepalanya, ya, dan mendengarkan titah-titah beliau, perintah-perintah beliau, ajaran-ajaran beliau, syafawiyah, langsung dari lisannya Nabi, tanpa perantara. Lah kita ini siapa sehingga kita berhak untuk memahami Alkitab atau Sunnah dengan pemahaman kita. Ya. Bahkan sebagian orang ngerti bahasa Arab aja enggak. Ya. Tapi sudah berani mentafsirkan Al-Quran. Ya. Mengotak-atik hadis. Ya. Mensyarah hadis. Bahkan lebih panjang daripada syarahnya ulama. Nah, bukan karena hebatnya, tapi karena bulatnya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, as-sahabah adalah manusia pilihan yang memang telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menukilkan agama Allah
dari Rasulnya alaihi salatu wassalam kepada generasi yang berikutnya. Makanya tatkala kaum Syiah ya, menyerang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meruntuhkan kehormatan mereka, itu sama artinya bahwa mereka meruntuhkan Islam. Nah, karena kalau tidak dari sahabat Nabi, dari mana kita akan mengetahui Islam? Ya. Sementara Islam yang diajarkan oleh para sahabat itu bersumber dari banyak sahabat. Bukan hanya dari Ali, Ali bin Abi Thalib, atau sebagian sahabat yang dikecualikan oleh Syiah. Ya. Nah, bahkan banyak daripada hadis-hadis Nabi itu diriwayatkan oleh siapa? Oleh Abu Hurairah. Nah, ini Abu Hurairahnya diembek-embek. Disikat hadis. Ya. Maka setelah itu apa yang terjadi? Ya. Sunnah sekian banyak akan hilang. Ya. Maka semua periwayatan Abu Hurairah dari sunnah Nabi SAW diragukan. Hilang. Ya. Maka sekian ajaran Islam akan runtuh. Ya. Dan memang itu yang mereka inginkan. Sebab mereka adalah kuffar, bukan muslimun. Ya. Syiah yang saya maksudkan adalah Syiah Rafidhah. Baik. Maka demikianlah cara ahlul bidah. Ya. Setiap kali mereka ingin menghancurkan agama Allah, cara mereka adalah menghancurkan orang-orang yang membawanya. Ya. Dimulai dari sahabat, kemudian berlanjut kepada tabi'in, ya, berlanjut kepada a'immah al-Islam. Ya. Nah, ini mereka lakukan untuk menghancurkan Islam. Karena tidak ada cara yang lebih efektif daripada ini. Ini termasuk dari sekian cara yang sangat efektif untuk menghancurkan agama ini. Ya, menghancurkan nama baik sahabat atau nama baik orang-orang yang membawa ilmu tentang agama ini dari kalangan para ulama. Makanya min alamati ahlil bidah, salah satu tanda daripada ahlil bidah, al-waqi'atu fi ahlil athar, ya, yaitu mencela menikam para ulama ahlil hadis. Tapi ingat ya ikhwan, ya, ada satu hal penting. Tatkala kita membela para ulama kita, membela ahlul hadis, ya, dan dilarang kita untuk mencela mereka. Tapi ingat, satu hal yang harus kita waspadai, tidak boleh ta'assub. Ya, bedakan bab mencela ulama dengan bab ta'assub kepada ulama. Ya. Orang yang mencela ulama menghancurkan kehormatannya. Menjatuhkan kehormatannya. Tapi orang yang tidak ta'assub kepada ulama, itu bukan menghancurkan, bukan menjatuhkan kehormatannya, tapi tidak mengikuti pendapatnya tatkala tidak sesuai dengan Alkitab Sunnah dalam keadaan dia masih menghormati ulama tersebut. Jadi tatkala kita menolak satu pendapatnya ulama, yang terjadi pertikaian, perselisihan, silang pendapat di antara mereka para ulama dalam memahami satu permasalahan, ya, bukan berarti tatkala kita tinggalkan sebagiannya dan kita ambil sebagiannya kita mencela ulama, bukan. Ya. Meninggalkan pendapat ulama tatkala terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mereka itu bukan al-waqi'ah namanya. Ya. Justru inilah yang semestinya supaya kita tidak jatuh ke dalam sikap ta'assub tadi. Kita melihat kepada mana yang paling benar. Ya. Dengan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan dengan sikap taklid yang mengikut dengan membabi buta tanpa hujjah. Ya. Karena sikap taklid adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Makanya tatkala Ibnu Abbas mendapati orang-orang yang mereka menentang sunnah Rasulullah SAW dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, beliau mengatakan, "Ushiku anta nazzala 'alaikum hijaratun minas sama', aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Ya. Aku khawatir bahwa akan turun kepada kalian hujan batu dari langit. Aku mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Ya. Jadi tatkala kita membela ulama,
mencintai ulama, menjaga kehormatan ulama, bukan berarti taklid kepada mereka. Bukan berarti ta'assub kepada mereka. Ingat itu. Makanya dahulu syekhuna, al-imam, al-allamah, Muqbil bin Hajar al-Wadi'i rahimahullah, ya, beliau mengatakan di majlisnya, ya, man yuqalliduni fahuwa safih. Paham artinya? Man yuqalliduni fahuwa safih. Orang yang taklid sama aku, maka dia itu orang yang dungu. Beliau paling tidak suka kalau ada muridnya taklid sama beliau. Dan beliau juga mengatakan kalau seandainya taklid itu boleh, tentu orang yang paling pantas untuk ditaklidi itu bukan ulama yang ada sekarang, orang ulama dahulu. Yang ilmunya jauh lebih mapan. Bahkan as-sahabah, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Tapi taklid itu tidak boleh di dalam Islam. Ya. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu, apabila para ulama saja demikian, apalagi ustadz-ustadz di Indonesia. Ya. Jangan sampai kita taklid. Ya. Kalau taklid kepada Syekh Muqbil itu safi, ya orang dungu lah, taklid kepada ustadz itu apa? Ya lebih parah dari dungu kan gitu. Nah, jangan sampai taklid. Tidak ada ta'assub. Ya, karena itu perkara yang manbud, marfud, mardud di dalam Islam. Ya. Yang ada di dalam Islam adalah ittiba'us sunnah ala fahmi salaf. Ya, dan di atas bimbingan para ulama. Baik. Qala fa hadhihi fursatun 'azimah lakum ifhamu minha din Allah al-haq was'au bi kulli jiddin fi izharihi 'ala al-adyan kulliha bil hujjati wal burhan. Inilah kesempatan yang besar bagi kalian, fahamilah daripadanya agama Allah yang benar dan berupayalah dengan segala kesungguhan untuk menampakkan kebenaran itu di atas seluruh agama yang lainnya dengan menggunakan hujjah dan keterangan yang nyata. Fa'alaikum bitalabil ilm min manabi'il asilah min kutubit tafsir salafi wa min kutubil aqaid salafiyah allati tanbathiqu min kitabillah wa min sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalam wa tubayyinu lakum al-farqa baina sabilil mu'minina as-sadiqin wa sabilil mubtadi'in al-mufariqin liman hajillahi al-haq fahum ay al-mu'minuna as-sadiqun wallahi umana'u hadhihi al-ummah ala dinillahi azza wa jal wa ala salamati aqidatiha wa manhajiha wa ala tathbitiha ala ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka hendaklah kalian menuntut ilmu dari sumber-sumbernya yang asli, dari kitab-kitab tafsir as-salafi, dari kitab-kitab aqidah as-salafiyah yang terpancar daripada kitabullah dan daripada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan juga menjelaskan kepada kalian perbedaan antara jalan orang-orang yang beriman yang jujur dan jalan orang-orang ahlil bid'ah yang terpisah daripada manhaj Allah yang benar. Maka mereka itulah, yaitu orang-orang beriman yang jujur, demi Allah mereka lah orang-orang yang amanah daripada umat ini di atas agama Allah azza wa jal dan di atas keselamatan akidahnya, manhajnya, dan di atas keteguhannya, di atas apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya para sahabat inilah orang-orang yang terpercaya kalau kita ingin memahami agama Allah dengan baik. Wa minal badahiyyah indakum, termasuk perkara yang aksioma di kalangan kalian, annal wajiba alaina an nattabi'a kitabullah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa an na'tasima bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa an na'udda'ana dhalika bin nawajib wa kama qala rasulullah lamma wa'adha maw'idhatan baligha zarifat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub fatalabu minhu ayyuwajjiha lahum nasiha qalu ya rasulallah
ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa ausina qala usikum bitaqwallah. Kata beliau, termasuk perkara yang aksioma di kalangan kalian, bahwasanya kewajiban kita adalah kita mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menggigit hal itu dengan gigi-gigi geraham, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memberi nasihat dengan nasihat yang cukup baik, yang karenanya air mata pun mengalir dan hati pun menjadi bergetar. Mereka meminta dari beliau agar beliau memberi nasihat kepada mereka. Mereka berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah peringatan orang yang akan berpisah, maka berilah wasiat kepada kami. Beliau berkata, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, sampai akhir al-hadith. Intabihu li hadhihi al-wasiyah, perhatikan wasiat ini. Kata beliau, wassam'i watta'ah, aku wasiatkan kalian mendengarkan taat. Wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata beliau, sungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak, maka hendaklah dia berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya mereka menggigit sunnah-sunnah itu dengan gigi-gigi geraham mereka. Dan hendaknya kalian menghindari perkara-perkara baru, karena sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang selainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami', juga disebutkan oleh Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah di dalam Al-Jami' As-Sahih mimma laisa bis-sahihain. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Jadi perselisihan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa terhindarkan. Karena beliau sudah menyatakan, wa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, yakni setelah beliau, niscaya dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak. Itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Ya, dan kenyataannya demikian. Ya, bahkan mulai dari masa sahabat sampai hari ini. Hanya saja ada satu hal yang diingatkan oleh beliau, fa'alaikum bi sunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, pegangilah oleh kalian dengan gigi-gigi geraham kalian, dan hindarilah perkara-perkara baru, karena sungguhnya perkara-perkara baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ada satu faedah penting di sini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Fitan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, sebelum kita masuk ke dalam faedah itu, pertama bahwa perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah itu sumbernya jelas. Perbedaannya karena yang satu mengikuti kitabullah dan sunnah Nabi, ya, ala fahmi salaf, yang satu mengikuti apa? Hawa nafsu. Ya. Mengikuti bidah, mengikuti ad-dhalal, kesesatan. Sehingga tidak akan ketemu. Ya. Manhaj mereka berbeda. Tapi perselisihan di kalangan ahlus sunnah, sumbernya apa? Apakah karena perbedaan manhaj atau tidak? Ya. Nah, ini yang akan saya sebutkan dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Fitan pada halaman yang ke-12. Kata beliau,
falan yadkhul al-khilaf 'ala ahli sunnah min jihati manhajihim. Ya. Kata beliau, tidak akan pernah, ya, kalimatnya perhatikan, falan yadkhul al-khilaf 'ala ahli sunnah, tidak akan pernah, bukan dengan menggunakan kata lam, tapi menggunakan kata lan, ya, dengan nun yang menunjukkan lil abad, ya, selamanya tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah perselisihan di antara ahlus sunnah itu, atau kata beliau, tidak akan pernah masuk perselisihan terhadap ahlus sunnah min jihati manhajihim, karena manhaj mereka. Artinya perselisihan yang masuk kepada ahlus sunnah itu tidak akan pernah karena perbedaan manhaj. Ya, yang satu sunni, yang satu bidai. Yang satu salafi, yang satu hizbi. Itu tidak pernah. Sesama ahlus sunnah. Ya, ingat, sesama ahlus sunnah. Kalau terjadi khilaf, ya, itu tidak pernah dari sisi manhajnya. Bukan karena manhaj. Ingat itu, bukan karena manhaj. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh ini masalah manhaj ya, ini manhaj apanya? Ya. Manhaj yang mana? Manhaj kalian apa? Ya manhaj kami al-kitab wa sunnah ala fahmi salaf. Loh apa bedanya? Kami juga al-kitab wa sunnah ala fahmi salaf. Tapi kami dengan bimbingan ulama. Ya kami juga dengan bimbingan ulama. Terus bedanya apa? Berkata Syekh Robi. Ya ini juga berkata Syekh Robi. Ya, berkata Syekh Obed. Ini juga berkata Syekh Obed. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tidak pernah dari sisi manhaj. Manhaj mereka itu satu, sama. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini masalah manhaj ya, akhi, manhaj apanya? Ya. Kata beliau, falan yadkhul al-khilafu 'ala ahli sunnati min jihati manhajihim. Ya. Tidak akan pernah masuk perselisihan terhadap ahlu sunnah itu dari sisi manhaj mereka. Wa innama qad yahsul min jihati anfusihim. Ya. Perhatikan ini, kata beliau, hanya saja bisa jadi perselisihan itu timbul dari arah pribadi mereka masing-masing. Diri-diri mereka masing-masing. Urusan pribadi. Syaksiyah. Ya. Itu yang menyebabkan perselisihan dan pertikaian di kalangan ahlus sunnah. Masalah manhaj tidak akan pernah, kata beliau. Ya. Jadi kalau ada yang menyeret-nyeret ini masalah manhaj, sehingga kita harus mentahzir dari fulan dan alan, kita harus berbicara tentang fulan dan alan, jangan menghadiri kajian fulan dan alan, ini sangat bisa kita katakan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Minimalnya tidak memahami apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Ya. Dan beliau mengatakan seperti ini, tentunya dengan apa yang beliau dapatkan dari pengalaman dakwah dan juga dari apa yang beliau pahami melalui kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Falanya dukhul al-khilafu 'ala ahli sunnati min jihati manhajihim wa innama qad yahsulu min jihati anfusihim bi husulil baghi wadh-dhulmi wal-'udwan aw at-ta'ajjuli bima yahtaju ila ta'anni aw al-jahli bi haqiqati asy-syai' wa ma ya'ulu ilayhi." Kata beliau, hanya saja bisa terjadi perselisihan dari arah diri-diri mereka masing-masing. Karena adanya al-baghi. Karena adanya kejahatan di antara mereka. Ya, yang satu berbuat kejahatan terhadap yang lain. Melanggar kehormatan yang lain. Ya, menjatuhkan kehormatan yang lain. Menghibahi yang lain. Membicarakan yang lain tanpa hak. Nah. Bihusulil baghi wadh-dhulmi, ya, karena adanya kejahatan, karena adanya kezaliman, karena adanya al-udwan, permusuhan, sikap permusuhan yang ditanamkan, ya, itu yang menyebabkan perselisihan di kalangan ahlus sunnah. Ya. Nah, bukan karena urusan manhaj. Ya. Ini bukan ucapan saya loh. Ya, kalau mau membantah, ya bantah Syekh Muhammad bin Abdullah Imam. Ya.
bantah Syekh Muhammad bin Abdullah Imam. Ini ucapan beliau. Nah, ala awit ta'ajjuli fima yahtaju ila ta'anni, atau kata beliau, karena sikap tergesa-gesa dalam perkara yang membutuhkan untuk lebih hati-hati. Ya. Jangan terburu-buru, tapi justru terburu-buru. Ya. Mestinya ta'anni, pelan-pelan, perlahan-perlahan, hati-hati, menahan diri dan sebagainya, tapi ini malah tergesa-gesa menghukumi orang, ya, mentahdir orang, ya, menjauhkan orang, membicarakan orang, menjatuhkan kehormatan orang. Itu. Ya. Awil jahli bi haqiqati syai', atau karena dia tidak tahu duduk masalahnya, tapi ikut-ikutan. Ikut-ikutan nimbrung, ikut-ikutan ngomong, latah, ya, menilai ini dan itu, padahal dia tidak tahu duduk masalahnya apa. Ya. Tambah lagi diperkeruh nantinya, ya, dia tidak mengerti tentang wama ya'ulu ilaih. Masalah ini akan membawa kepada dampak apa. Dia tidak memikirkan apa dampaknya. Yang penting ngomong dulu. Resiko belakangan. Ya, yang penting hantam dulu. Resiko nanti. Nah, ini yang sering menimbulkan perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah. Ya, tidak tahu duduk masalahnya tapi bicara. Dan tanpa diperkeruh, kurangnya sikap husnudzan kepada saudaranya. Ya. Tidak adanya sikap kasih sayang kepada saudaranya. Tidak adanya sikap menasehati saudaranya. Begitu salah, entek. Ya, bongkar habis-habisan. Ya. Akhirnya, bukannya permasalahan itu selesai, tapi tambah runyam. Ya. Nah, ditambah lagi dengan sikap apa? Sudah tidak ada husnudzonnya, kasih sayangnya, ya, ta'aninya, ditambah lagi dengan sikap tidak ada tabayyunnya. Dengar berita langsung, empuk nih berita. Ya, cocok dengan apa yang dipahami selama ini. Khalas, langsung dilemparkan kepada saudaranya. Nah, qul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, inilah yang sesungguhnya bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah al-Imam. Ya. Kata beliau, bikhilafi ghairihim min ahlil bidah wa dhalalat, fa innahum bisababil khalal fi manhajihim mahma aradul wusul ilal haq, falan yasilu ilaih an tariqi manahijihim al-munharifah. Kata beliau, berbeda dengan yang selain ahlus sunnah, dari kalangan ahlul bidah, orang-orang yang sesat, mereka itu dengan sebab kurangnya atau rusaknya manhaj mereka, meskipun mereka menginginkan untuk sampai kepada kebenaran, tapi mereka tidak akan pernah sampai kepada kebenaran itu dari arah manhaj mereka yang menyimpang. Ya. Kalau ahlul bidah memang iya, perselisihan yang terjadi di antara mereka kenapa? Karena manhaj. Ya, karena manhaj. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau di antara ahlus sunnah itu dari sisi apa? Itu biasanya dari masalah-masalah yang ada di dalam hati, pribadi. Karena kezaliman, karena kejahatan, karena permusuhan, karena ketergesa-gesaan, karena tidak tahu duduk masalah, kemudian melakukan hal yang seperti itu. Ya. Tapi dari sisi manhaj, ahlus sunnah itu manhajnya satu. Rujukannya satu. Ya. Manhajnya kitabullah, sunnah nabi dengan pemahaman salaf, dan dibimbing oleh para ulama. Makanya kalau kita lihat yang berselisih di kalangan ahlus sunnah, ya, ya rujukan mereka sama. Ulamanya ya itu-itu juga. Makanya kalau daurah kan ngumpul semua ya. Nah, buktinya bahwa itu adalah mereka di atas dan di dalam satu manhaj. Ya. Jadi urusannya adalah dari arah diri mereka sendiri. Ya. Tidak ada kaitannya dengan manhaj. Nah, jadi kalau dengan ini kita mengerti sekarang, ya, setiap bisikan-bisikan bahwa ini urusan manhaj, ya, urusan manhaj ini bahaya ini. Ya, ini sensitif loh, manhaj juga. Ya, pada hakikatnya tidak demikian. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam. Jadi sekarang jangan gampang panik ya.
Kalau ada yang bilang ini urusan manhaj, masalah manhaj, enggak. Ya, loh kenapa enggak? Iya enggak. Oh ini loh buktinya. Iya, tapi Syekh Muhammad Al Imam bilang apa? Syekh Muhammad Al Imam bilang kalau di antara Ahlus Sunnah perselisihan mereka itu bukan dari sisi manhaj, ya, tapi dari sisi diri mereka sendiri karena adanya kezaliman, kejahatan, permusuhan, ketergesa-gesaan. Di antaranya mau contoh? Ya mau, contohnya apa? Ya kayak kamu ini. Loh, kok bisa? Kan gitu. Kok bisa? Ya bisa. Ya kamu sudah membuktikan kepada saya bisa. Apa kamu sudah tabayun sama orangnya? Tafakut sama orangnya? Kamu sudah nasihati? Kenapa kamu tidak husnudzan dulu? Oh iya ya, ya. Nah itu buktinya. Kan gitu, itu buktinya. Ya, enggak usah jauh-jauh buktinya. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, kembali kepada pembahasan kita bahwa barang siapa yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan berpegang dengan sunnahnya dan meninggalkan muhdatsatil umur. Jam berapa dulu? Hah? Sudah masuk? Baik. Kita cari tempat berhenti yang tepat sehingga ketika dilanjutkan pas gitu ya. Kita lanjutkan sedikit. Atau labas, kita berhenti di poin ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.